Membuat isi, panaskan 1 sendok makan minyak, kemudian tumis 2 siung bawang putih cincang halus sampai harum. Masukkan 100 gram paha ayam filet, aduk sampai berubah warna, kemudian sisihkan di pinggir wajan. Masukkan 50 gram wortel dan 6 buah jamur merang iris halus, kemudian aduk rata. Bubuhi 1/2 sendok teh garam, 1/8 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Aduk sampai matang. Tambahkan 50 ml santan, 1 batang daun bawang iris halus, dan 2 buah tangkwe potong kotak kecil. Aduk sampai mengering. Kemudian, giling masing-masing roti hingga pipih. Tambahkan isi, lipat 2, celupkan ke dalam 2 butir telur, kemudian gulingkan di atas 50 gram tepung roti kasar dan 75 gram tepung oranye. Terakhir, goreng dalam minyak panas sedang sampai matang.